Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Peta Kunir Kunir. Oke, jadi di video kali ini, teman-teman, saya tuh mau memanjat pohon ini. Pohon ini itu sudah mati, teman-teman. Nah, ini sudah mati. Tuh. Sudah mati pohonnya. Jadi ini daunnya sudah. Jadi ini daunnya sudah kering, teman-teman. Jadi rencananya ranting-rantingnya ini akan kami gunakan untuk dekorasi pondok, teman-teman. Pondok dapur. Jadi teman-teman, ini yang punya ide itu Bang Yudi. Jadi saya di sini hanya mengambil ranting-rantingnya yang nanti akan diolah menjadi dekorasi dapur Wirta Kunir Kunir. Oke teman-teman, langsung aja kita panjat.
Beratnya ternyata. Oke, teman-teman, jadi ranting-ranting ini akan dijadikan dekorasi dapur kita ketikunya, teman-teman. Tapi ya untuk mengolahnya Bang Yudi, teman-teman. Jadi di sini saya hanya mengambil dan juga mempersiapkan bahannya yang nantinya akan diteruskan sama Bang Yudi. Nah, ini akan kita bawa ke dekat pondok supaya tidak diganggu orang. Ternyata berat ini. Oh. Wadar. Nah, tarpinya aja. Beratnya. Nah. Ya, satu lagi. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini sudah disiapkan. Nanti diteruskan sama Bang Yudi, teman. Oke, sebelum kita tutup video ini, kita akan memberi makan ayam. Teman-teman, jadi alhamdulillah inilah kegiatan saya di video kali ini. Kita menyiapkan yaitu ranting untuk dekorasi pondok dapur, dan juga kita tadi memberi makan ayam. Jadi teman, kita mau istirahat dulu dan kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Jadi terima kasih sudah nonton, dan untuk nanti seperti apa hasil dekorasinya, silahkan tunggu video selanjutnya, mungkin ada di channelnya Kreator Studio Sobek. Oke teman, kalau kalian punya ide, tidak sarannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the teman. Makanya belum ada, jadi ini apa deh? Takut ini.